Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Mas Boy Endra ya. Aku doakan yang menonton video aku diberikan kesehatan terus ya. Hari ini kita jalan-jalan lagi ya teman-teman. Kita jalan-jalan melewati jembatan Soekarno ya teman-teman. Nah ini jembatan Soekarno-nya ya teman-teman. Kemegahan jembatan Soekarno ini patut diapresiasi ya teman-teman. Di sini banyak juga yang berhenti parkir untuk foto-foto dan menikmati pemandangan di sekitar jembatannya ya teman-teman. Jembatan Insinyur Soekarno ini adalah salah satu objek tempat wisata di Kota Manado ya teman-teman. Jembatan Soekarno ini atau Soekarno Bridge juga adalah sebagai ikon Kota Manado ya teman-teman. Dulu jembatan ini sempat terbengkalai ya teman-teman selama 12 tahun lamanya. Jembatan Soekarno ini panjangnya 1,127 km ya teman-teman. Pemandangan di sekitar jembatannya indah ya teman-teman, kalau kita sudah berdiri di atas jembatannya. Teman-teman yang sudah pernah lewat sini komen di bawah ya. Selagi menginjakan kaki di Kota Manado, jangan pernah lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Jembatan Soekarno ya teman-teman. Jembatan ini menjadi penghubung antara bagian utara dan selatan Kota Manado ya teman-teman. Jembatan Soekarno ini bukan lagi sebagai sarana lalu lintas untuk mempercepat sektor ekonomi, namun sudah menjadi tempat wisata bagi sejumlah kalangan ya teman-teman. Kita jalan terus ya teman-teman, melewati jalan Boulevard kedua ini ya. Ikuti terus ya teman-teman. Di sini banyak tempat makan favorit warga Manado ya teman-teman. Teman-teman yang sudah pernah ke sini komen di bawah ya. Kita jalan terus sampai di ujung ya teman-teman. Thank you.
Sepertinya tadi hujan ya. Jalanan basah licin ya, teman-teman. Kita lewati jembatan kedua ya teman-teman, masih di Jalan Boulevard 2 ya. Masih jauh ya teman-teman. Beginilah suasana di Jalan Boulevard 2 Kota Manado ya teman-teman. Indah ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah sampai di jembatan akhir ya teman-teman. Namanya Jembatan Jati Boulevard ya teman-teman. Pemandangan di sekitar jembatan ini indah juga ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di akhir Jalan Boulevard 2 ya, teman-teman. Sekian dulu ya, teman-teman. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan video ini ya. Dukungan teman-teman membantu aku untuk terus membuat konten ini.